Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Sejarah Peradaban, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah sosok Syekh Burhanuddin Ulakan, tokoh Islamisasi Minangkabau. Mengakarnya agama Islam bagi masyarakat Minangkabau tak lepas dari usaha dakwah yang dilakukan oleh sosok mubalig terkemuka. Dia bernama Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau adalah sosok yang dikenal sebagai pemrakarsa berdirinya sistem pendidikan surau bagi masyarakat Minang. Sistem ini secara faktual telah mampu menjadi sistem adat baru bagi masyarakat. Dia berhasil melahirkan generasi Islam yang cerdas dan kompeten dalam beragama. Syekh Burhanuddin diperkirakan lahir awal abad ke-17 Masehi. Tepatnya pada tahun 1056 Hijriah atau 1646 Masehi. Asal usul keturunan nenek moyang berasal dari negara pertama asal orang Minang, yaitu Gugus Sikala di Pariangan Padang Panjang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Neneknya bernama Putri Akaludendang, seorang keturunan bangsawan dengan gelar putri, dan kakeknya bernama Tantejo Guruhano. Ayahnya bernama Pampak Sati Karimun Merah, seorang pertapa yang dikenal luas dalam masyarakatnya, sekaligus juga sebagai datu pemberi obat bagi masyarakat. Ibunya juga seorang putri yang disebut dengan panggilan Putri Cakep Bilang Pandai. Saat usia beliau menginjak 7 tahun, ia telah dibawa oleh orang tuanya belajar pada seorang pedagang gujarat yang bernama Ilapai di daerah Batang Bengkawe. Usai menguasai baca tulis, guru beliau selanjutnya ialah Tuanku Medina. Beliau memiliki nama asli Syekh Abdullah Arif yang tinggal di daerah Air Sirah. Syekh Burhanuddin tidak lama berguru dengan Tuanku Medina. Hanya selama 3 tahun, kemudian sang guru wafat. Setelah berguru dengan Tuanku Medina, Syekh Burhanuddin muda yang bernama Pono telah berhasil mengislamkan orang tuanya dan beberapa teman-teman dekatnya. Namun usaha dakwahnya mendapat tentangan dari kaum adat setempat. Maka akhirnya Syekh Burhanuddin muda memutuskan untuk menuntut ilmu ke tanah Serambi Mekah, yaitu Aceh. Di sana beliau berguru kepada Syekh Abdul Rauf, seorang ulama besar yang sangat terkenal pada masa itu. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Beliau merupakan murid Ahmad Qusaisi di Madinah. Ia satu guru dengan Syekh Abdullah Arif atau lebih dikenal dengan Tuanku Medina, guru Syekh Burhanuddin muda saat di Minangkabau. Beliau menempuh pendidikan di Aceh lebih dari 25 tahun. Selama 25 tahun, ia belajar berbagai bidang ilmu. Fikih, tauhid, hadis, tasawuf dengan jalan tarekat Sattariyah, ilmu takwim, dan ilmu filsafat. Setelah dinyatakan lulus, beliau mendapat gelar dan nama baru, yaitu Syekh Burhanuddin, yang berarti pembela agama.
Kemudian Syekh Burhanuddin memutuskan kembali pulang ke kampungnya di Minangkabau. Sesampainya di kampung halamannya, Syekh Burhanuddin mendirikan surau, sebuah lembaga pendidikan tradisional di Tanjung Medan. Saat itu masyhur sebagai salah satu pusat keilmuan Islam di wilayah Tanjung Medan. Surau Syekh Burhanuddin ini pada mulanya diberi nama Surau Batang Jelatang. Kini dikenal sebagai Surau Gadang. Dari sinilah segala upaya dakwah penyebaran agama Islam dilakukan Syekh Burhanuddin. Keberhasilannya mendidik kader-kader dakwah yang berkualitas, bahkan mampu membawa Islam akhirnya dianut oleh hampir seluruh masyarakat Minang, serta berhasil masuk ke kalangan bangsawan dan keluarga istana kerajaan Pagaruyung. Syekh Burhanuddin Ulakan, sang penyebar Islam di ranah Minang. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.